Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya Lur dengan saya Mas Mikis. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau menjawab pertanyaannya dari saudara kita ya, Bang Chandra Anggoro. Pertanyaannya yaitu seperti ini. Nah, Bang Anggoro bertanya itu pada video saya yang saya upload beberapa bulan yang lalu ya, yaitu video yang ini. Oke, tanpa berlama-lama, jadi gini ya, Bang Chandra Anggoro itu memelihara sama burung parkit Australia ya, Valak. Nah, Bang Chandra Anggoro bertanya kenapa punya dia itu bisu. Bisa segacor video saya yang saya upload itu ya. Nah, jadi gini Bang Anggoro, Bang Chandra Anggoro ya. Pastikan dulu punya abang itu jantan atau betina. Nah, itu yang harus poin pertama harus abang tahu, itu jantan atau betina. Nah, karena apa? Karena burung parkit Australia ini atau burung Valak ini yang bisa gacor itu cuma yang jantan ya. Yang betina tidak bisa gacor karena yang betina itu cuma bisa menjerit dan mendesis ya. Beda sama yang jantan, bisa kita latih bervariasi siulan ya. Seperti itu. Jadi punya Bang Chandra itu bisa saya jamin kalau emang udah rawatan lama dan itu tidak bisa gacor, itu berarti betina. Nah, dan untuk pemula, yang pemula mau merawat burung parkit Australia atau Valak ini, kalau beli harus benar-benar dipastikan itu jantan jika kalian ingin memiliki burung Valak yang gacor ya. Jadi harus benar-benar pastikan itu jantan, jangan sampai beli yang betina, karena kalau yang betina tidak bisa gacor ya. Jadi cukup sekian jawaban dari saya, semoga bisa bermanfaat dan bagi yang pemula juga bisa benar-benar yakin beli itu bahwa jantan ya, karena sekali lagi burung parkit Australia ini yang bisa gacor itu cuma yang jantan ya. Dan saya tutup, mungkin cuma sekian jawaban dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.